Semuanya, perkenalkan namaku Mohtar Santo. Hari ini aku mau mengunjungi taman budaya yang ada di Surabaya loh, yang bertepatan di Jalan Bintang Surabaya. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti terus perjalananku. Sini merupakan gedung utama dari Cak Nurasim, dan di sini juga banyak mengadakan pentas seni dan juga pentas-pentas tradisional lainnya. Contohnya wayang kulit dan juga ada teater, pokoknya yang tradisional. Tapi juga tradisional juga ya, ada yang modern. Dan di sini juga ada salah satu dari pendiri Cak Nurasim. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Sekarang kita ada di gedung utamanya Cak Nurasim, gedung yang sangat mewah. Dan sekarang ternyata lagi ada latihan nih, latihan dari kesenian Jawa Timur yang saat ini sedang melakukan gladi bersih untuk melakukan lomba di Jakarta. Jadi kayak mana? Selanjutnya kita lihat saja ya. Kembali lagi dengan saya Mohtar Susanto. Sekarang saya lagi bersama dengan anggotanya yang mungkin lagi istirahat. Jadi kita langsung tanya-tanya aja. Mbak, boleh tanya namanya Mbak siapa? Nama saya Alfina Nur Aziza dari Kota Probolinggo. Oh, dari Probolinggo ternyata. Kita mau nanya-nanya sedikit nih Mbak. Ini itu apa sih ya Mbak? Tentang lomba atau apa? Ini itu lomba KSP nasional, jadi parade nasional yang diadakan di Jakarta. Diadakan di Jakarta, sangat jauh sekali. Jadi lombanya ini tanggal berapa atau hari apa? Tanggal 22. 22. Oke. Terus mbaknya di sini bagiannya apa sih, di apa ya ini namanya musiknya? Musiknya kidung lontar. Kidung lontar. Bagiannya Mbak? Bagiannya itu di megang lesung sama megang terpen juga. Megang lesung. Iya, lesung itu kalau alat yang apa sih Mbak? Lesung itu kayak numbuk beras itu. Oh, alat yang numbuk beras. Oke. Itu sekilas wawancara saya dengan Mbaknya. Jadi
kita mungkin nanti akan wawancara lagi, jadi jangan kemana-mana nanti, oke? Sekarang saya lagi ada di latihan tari tradisional yang ada di Cak Durasim ini. Dan sekarang saya sedang ada bersama dengan Bapak siapa? Pak Budi. Pak Budi. Ah, Pak Budi. Pak Budi. Kita mau tahu nih Pak, ini sanggarnya namanya apa sih Pak? Anggar Tari Irgan, jadi organisasi gabungan. Jadi ya, jadi semua dulunya itu kan sanggar tarinya itu ada teater, ada apa-apa, sekarang tari, ada modern. Saya buat sekarang, saya buat tari. Oh, gitu. Jadi kita dirikan seperti itu, kita harus awal dengan yang tidak bisa nangkap pada orang-orang semuanya. Dan anak itu selalu kita mengadili sama masyarakat itu enggak semuanya. Oh, jadi harus kendaknya apa sih anak? Oh, gitu. Jadi sama saya mau tahu sih Pak, Bapak udah berapa lama sih ngajar di sanggar ini? Saya tahun 80. Tahun 80 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, gitu. Cukup lumayan sangat lama ya. Terus umur berapa aja sih Pak yang bisa ikut latihan ini? Saya umurnya itu yang besar 5 tahun. Terus kadang-kadang ada anak yang 3 tahun, 4 tahun yang mau ikut silakan. Yang penting dia tahu seni, sudah mulai ada bibit-bibit seninya. Oh, gitu. Dia tidak akan dibuat seperti penciptaan penari yang baik, hanya dia tahunya seni. Ya. Seni itu kan indah, jadi biar mungkin kalau dia mulai dari kecil, dari 4 tahun bisa mendengarkan seni tari apa musik apa kan lebih. Ya betul. Menghormati tradisional. Oh gitu. Dan lalu Bapak pesannya buat tempat ini, buat sanggar ini kedepannya seperti apa Pak? Nah, kita kedepannya selalu memacu terus dengan sesuai dengan perkembangan sama anak-anak yang sebenarnya tahun depan apa alurnya anak globalnya itu apa yang disenangi. Kalau dulu seperti bujian cuma sekedar rilak ya. sekarang harus kita pacu, jangan sampai terpendam itu, jangan sampai tergeser ya. Nah, itu kali itu kalau saya menurut saya terus apa tuh bahasa sampai tua pun saya tetap ngasih. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Pak Budi. Nanti kita lihat lagi tariannya seperti apa aja. Jadi jangan kemana-mana, saksikan lagi ya. Tadi kegiatan di Taman Budaya Cak Durasim. Seru kan? Ayo lestarikan budaya kita. Jangan sampai habis oleh negara yang besar. Dan jangan lupa mampir ke Taman Budaya Cak Durasim ya. Lestarikan terus budaya tradisional Indonesia. Salam budaya.